Halo, selamat datang di Silver Trubis TV. Senang sekali kami masih bisa menyapa kalian. Kali ini saya mau ke bengkel betulin mobil saya yang kali ini trouble pada bagian power steering. Nah, ikuti terus ya teman-teman. Ini masalahnya di mana? Nanti kita akan cek dan kita perbaiki. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Sidone bocor apa nih mas? Selang. Oh selangi. Kalau nyopot selangi ngelas lho bang. Mas yang tilas? Pipo tekan ini tapi ini diganti ya bang. Pipo, oh gue, selangi. Selang sing fleksibel ini harus pecah tapi kalau sing mesinnya entak ya. Nyopot ngelas. Itu duduk selang sini kita. Oke, ya itu selang. Oh. Tapi sing pipone bawah ini. Heeh. Kok retak iki bocor iki kan. Oke. Ini diganti nanti. Ya. Bocor lagi ya. Ya teman-teman, ini jadi selang tekannya ini bocor yang menyebabkan oli powernya itu nyemprot nyembur kemarin. Oke, berarti nanti dilas dipotong sini mas ya? Enggak, langsung ditimpa las. Oh gitu, langsung ditimpa. Tutup las, kalau yang ini tetap ganti. Oh yang selang ini ganti. Ya, oh. Karena udah memakan usia. Oke oke. Tapi dilas wi apa mas? Maksudnya jangka panjang ya? Iya. Kena apa nih ya mas ya? Yang kini gasro. Oh bodi nih ya.
Terus rasa sini cendut. Wes sayangmu ra opo? Bebas. Terus. Terus iki ora anu tapi anu blandang-blandangan. Terus. Sampai ben. Oh, gede. Dirane arep kepalene yo. Arep blandang-blandangnya ra masalah, Dik. Oke, jadi itu tadi teman-teman yang menyebabkan oli power steering bocor karena selang tekan pada power steering ini mengalami kebocoran sehingga olinya muncrat ya atau keluar dari pipa itu sehingga menyebabkan power steeringnya ini olinya berkurang lalu menjadi berat. Nah, oke, untuk teman-teman yang pernah punya pengalaman seperti ini, solusinya tadi ya dilas lalu diperbaiki bagian-bagian yang perlu diganti. Nah, itu tadi teman-teman permasalahan pada mobil ini ketika mengalami oli bocor pada power steering. Saya kira cukup sekian dulu video dari kami. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel Silver Trubis TV. Oke, see you and bye-bye.